Okay, hari ini nak share tentang apa hint dan tips untuk bagaimana kita nak tukar bateri pada keyless kereta Proton jenis Iris. Okay, pertama ni bentuk apa keyless untuk Proton Iris. Dalam ni dia ada gunakan bateri untuk sistem kunci dia lah. Okay, pertama sekali kita kena buka dulu. Ni ada selak kat sini. Ni selak, selak kunci ni. Jadi kita buka dulu selak. Kita tarik ke bawah, lepas tu kita keluarkan kunci ni. Macam tu. Okay. Okay, lepas tu kat sini kita akan ada nampak lubang, lubang selak juga. Kat sini kita boleh ambil sesuatu yang muat dekat dalam ni, lepas tu kita umpil dia keluar. Masukkan sini, masukkan ke dalam ni. Lepas tu kita umpil. Dan dia akan terbuka. Okey, bila dia terbuka, okey. So ni bateri dia. Okey. Untuk keluarkan bateri ni, dia ada tunjuk dekat sini ni. Kita letak thumb kita punya ibu jari kita tekan. Nanti dia akan tersongkit. Jadi kita keluarkan je lah. Bila dia dah tersongkit tu, kita keluarkan. Okey. So untuk apa advice lah, untuk nasihat untuk sistem keyless ni, adalah terlebih baik untuk kita gunakan bateri yang berjenama apa seperti Energizer atau Duracell. Maksudnya di sini adalah bateri yang dari jenis apa alkaline, sebab dia lebih tahan lama berbanding kalau kita beli bateri yang apa yang murah, yang jenama biasa. Biasanya dia tak sampai setahun pakai, nanti dia dah mula lah tak boleh nak digunakan, tak boleh apa, tak boleh tahan lama. Okey, so untuk kali ni saya tukar apa brand Energizer lah, Energizer. Dan satu lagi, siri untuk keyless Iris ni, bateri yang berpadanan untuknya adalah bersiri CR2032. Dekat dia punya ni pun dia ada tulis CR2032. Jadi kita gunakan yang sepadan lah, seperti yang dicadangkan, sebab ini melibatkan kuasa bateri yang digunakan. Okey. Okey, ni baterinya. Okey, pastikan sama dengan yang dekat sini, CR2032. Ni. CR2032. Okey. Positif menuju ke bawah. Macam ni. Negatif di atas. Okey. Okey, bila dah masuk dalam slot dia, kita pasang balik. Okey, nak pasang ni dia dekat sini dia ada selak tu. Jadi kita kena masukkan apa selak ni, dia punya kunci dia kat bawah ni.
Ha, jadi kita kena masukkan dia dulu. Masukkan macam ni. Ha. Lepas tu bila kita dah masukkan, baru kita tekan lah, sampai dia bunyi klik. Ha. Ha. Okay, bila dah tu, ha, siap lah. Dah siap. Bila dah siap, kita masukkan balik kunci kita tadi. Ha. Kita masukkan macam ni. Tolak je sampai bunyi klik juga. Ha, okay lah. Ha, lepas tu siap, dah boleh pakai. Ha. Tak susah nak tukar dia, senang je. Tak payah pergi kedai. Yang penting, macam saya katakan tadi, dapatkan bateri yang baik lah. Seperti jenama Energizer, Duracell, ataupun bateri-bateri yang daripada jenis alkaline lah. Bukan bateri yang biasa. Kalau everyday pun, tapi dia daripada jenis apa, bateri alkaline, okay. Dia apa, dicadangkan lah untuk digunakan. Sebab kalau tak, nanti kita punya tempoh hayat penggunaan keyless ni, keyless remote ni, sangat sangat apa, sangat pendek. Kalau macam saya pernah pakai bateri biasa tu setakat 6 bulan je. Ha, tapi kalau kita pakai jenis-jenis daripada apa, alkaline bateri ni, kita boleh sampai 3 tahun lah tahan. Ha. Dia leceh tu bila kita tengah apa, sibuk, tiba-tiba tak boleh nak apa, tak boleh nak alam. Ha, bila tak boleh nak alam, tak boleh lah nak gunakan kunci kat dalam kereta. Kereta tak boleh start lah. Ha, jadi lebih baiklah gunakan bateri yang lebih mahal sedikit, tapi puas hati. Okay, so itu saja perkongsian saya pada hari ini. Macam mana nak tukar bateri kereta, bateri remote keyless untuk kereta Proton Irish. Jadi pada sesiapa yang ada komen, boleh komen di bawah. Dan siapa yang belum subscribe, silakan subscribe. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Jumpa lagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.